Sumpah ini suhu di Jakarta panasnya gak masuk akal banget. Gue suka ngebayangin kalau misalkan kayak Elsa yang di Frozen tuh ada beneran. Terus dia bisa ngeluarin power S dia yang shung 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 shung. Kayak itu masalah panas di Jakarta bakal keluar deh. Hello. Ini hasilnya kalau Elsa dilahirin bukan dari istana kerajaan tapi dari apartemen Kalibata. Bukan dong. Jadi hari ini kita mau ke Snow World tapi gak pakai baju. Gue aja. Lo pakai ini. Oke. Kita tanya Nat kali ya dia mau ikut atau enggak. Halo, sayang. Kamu ngerasa gak sih Jakarta hari ini panasnya tolol banget? Iya, emang kenapa? Kamu mau ikut aku gak? Kemana? Ke Snow World yang salju-salju. Tapi gak pakai baju. Geblek, gak jelas anjir. Bye-bye. Dimatiin. Kayaknya kita cuma bakal ditemenin Elsa gak pakai baju di Snow World-nya. Ben, mending lu sekarang ikut ke Snow World gak pakai baju. Bayarnya berapa? Apaan sih lu biasanya juga gak pakai baju gak dibayar? Hei, gue yang bayar. Ikut gue. Yaudah yuk. Ayo. Sekarang. Iya, temen ngar mobil. Kita ada anggota baru yang mau ikut. Nah, sekarang lagi nyari cara buat badan gue biar tambah panas lagi. Biar nanti pas masuk ke Snow World bugil. Itu kayak, ini cara yang pertama. Mas, minta Americano-nya satu, yang panas banget. Panas banget, hancur. Sepanas itu hancur mendidih. Siap. Katanya kalau kita minum yang panas tuh badan kita jadi tambah panas. Yang hot Americano. Hot, yang panas ya, banget panas kan? Banget. Panas hancur. Panas banget. Makasih ya mbak, ya. Apakah benar minum yang panas bakal bikin badan lu tambah panas? Ah! Oh! Mau aku bikin jadi es nggak? Coba. Nggak panas banget. Nggak panas-panas banget. Gak panas-panas amat anjir. Mati rasa anjing. Ternyata minum-minuman panas gak bikin badan gue tambah panas. Yang ada bikin lidah gue mati rasa. Gue punya jurus biar ngubah kopi ini jadi es. Setahu gue tuh ya, Elsa tuh apapun yang dia sentuh jadi es. Oke. Ini gue sentuh ya. Ya. 3, 2. Wah! Keren gak? Wah gila. Maaf, udah beda merek nih. Udah beda merek nih. Tapi kan gue maunya kopi, gue gak mau kelapa. Bisa diubah. Yaudah gue ubah. 1, 2, 3. Gokil. Gak efektif, minum-minuman panas cuma bikin lidah gue jadi kebas doang tapi gak bikin badan gue panas. Kayak gue ada cara lain lagi. Kita jemuran di bawah matahari. Gue tuh perlu sesuatu hal yang bikin gue tambah panas berat. Itu bukan bikin badan gue panas. Itu bikin gue panas. Ini durian yang kita cari. Ini kayak akan bikin badan kita tambah panas nih. Ini dong bang. Katanya durian kalau dilempar terus ditangkep bikin badan jadi panas. Lo tau sih, yang durian itu yang gue bilang. Yang gue bilang ke lo. Ternyata gak bikin badan lo tambah panas. Badan lo panas gak? Coba tes. Tuh panas, kan? Panas, panas. Tuh. Iya bener bikin badan panas. Pernah lihat enggak lempar durian lempar-lemparan? Pernah emang lihat. Iya kan? Beneran saya kalau di kantor sama dia tanya, berapa kali kita lempar-lemparan durian? 17 kali. Wow. Rekor. Yang penting berani. Gua baru lihat di Google nih, kalau di udara dingin yang pakai baju itu bisa menyebabkan nyeri otot, bahaya nih buat orang kaya lu. Udah pengen ngomong deh. Nih. Jangan anjing. Kita tes aja leh. Kopi panas, jemuran, makan durian matahari, plus ditampar. Ini udah bikin badan gua panas banget. Kayaknya memang udah saatnya kita masuk ke Snow World dan bugil di salju. Sudah. Kita udah dapat tiketnya. Ayo kita masuk ke Snow World di Transmart Bintaro nih. Mukanya familiar karena dia pernah kita terbangin ke Semarang. Semarang. Buat beli lumpia Semarang. Mbak, sini ada yang pernah main tanpa baju. Mau enggak? Kasih dong, pakai enggak pakai baju. Dingin ya? Enggak dingin. Kalau kita kenapa-napa, ada Mbak yang tanggung jawab. Ini kita bakal mas, wah sumpah. Selamat datang di istanaku. Ini berapa derajat, Mas? Di sini 8 derajat, Mas. 8. 8. Kadang bisa 6. Aduh, jangan ya udah, 8 aja. Oke, Mas, thank you, Mas. Sesuai komitmen kita lepas bajunya. 1. Udah kepala ya. Lama-lamaan bisa taruh tangan di sini berapa lama ya? 1, 2, 3. Aji, pecah lu. Woi, sumpah. Iya. Hah, Tasya pacar aku. Ketemu tantenya Nat. Halo tante. Sorry tante, keponakannya pacaran sama kayak gini. Ini ngapain? Ini lagi ngetes kekuatan tante. 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 2. Katanya tuh Elsa bisa ngontrol es. Jadi kalau dia dilempar es, dia katanya bisa tang. Gak usah lah. Aduh, hei. Sekarang kita mau coba naik perosotan bannya. Gua ngerasa kayak orang-orang Viking yang berusaha lagi berjuang hidup di es, tau gak? Ya. Wah. Kita akan balapan sama Elsa. Ini salju tuh punya gue bro. Gak mungkin lu bisa ngalahin gue tuh, gak mungkin. Ini salah satu keputusan terbodoh di hidup gue. Lihat kita lagi di mana. Snow World tanpa baju. Kira-kira kuat berapa nih tebang event? Berapa ya? Sejam kayak otw mati sini. Siap ya? Siap mas. Ngebut mas. 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Wah. Dikit banget. Dikit banget. Itu anginnya kencang banget pas turun, bibir gue sampai mati rasa. Kayak butuh yang hangat-hangat bentar deh. Sumpah ini sangat fine banget. Anjir, tangan gue gak bisa kerasa anjir. Ramen dingin kayak gini, ramen hangat. Yang cepat.
kita akan sponsor pakai ini ke bawah situ. Pak, pantat gua. Kita mau luncur pakai ini dari arah situ tuh. Gimana caranya, Mas? Langsung duduk, Om. Langsung duduk aja. Di atas lebih dingin lagi sih. Lebih dingin. Satu, dua. Nah, ke tangan gue deh, bener-bener menggigil semua anjir. Gue kadang suka mikir, ngapain nih kita ngelakuin ini? Lu udah nonton sejauh ini, please tolong subscribe biar kita ngelakuin yang lebih gila lagi. Itu tempat skinya, itu skinya, kita mau ski dari situ. Wow, bener-bener tinggi banget, menggigil banget. Gue gak berhenti menggigil anjir. Mereka pakai jaket dengan nyantai. Colon! Satu, dua, tiga. Kalau biar gak dingin, main ski Bang Iben. Ayo, kita ngeski. Let's go, kita ngeski. Gue pengen yang backflip gitu, bisa gak ya? Oke, kita akan coba backflip pakai ini. Nah, jadi kalau di ski itu, kalau baru pertama kali, badannya harus selalu condong ke depan kayak gini deh. Terus badannya gak boleh ke belakang. Nah, kalau lu mau ngerem, bikin lu pakai hal kayak gini. Ini tutorial pro player. Badan lu lurus, lu mau ngerem ini. Lihat. Aduh, Mas, kalau mau naik gimana? Ah, itu yang gue pilih. Memang agak susah sih dia. Udahlah, gue pakai yang nyamping aja lah. Kita coba nge-ski, gue bawa lagi. Rada ski gak pakai baju, sulit. Gak pakai tongkat, Bang? Gak pakai tongkat, gas! Lebih ke ide bego sih, anjir. Gak langsung. Langkahkan gue ketarik. Lihat Iman tuh. Kayaknya kalau lari doang pakai tongkat ini bisa ngebut banget deh. Tolonglah di subscribe dulu sebelum kita lanjut lagi. Perlu yang saya ajarin nih. Susah banget lepasnya. Ini agak jijik. Cuma lu liat ingus gue sampe meler. Kayaknya ini udah berlebihan, badan gue udah mulai merinding, udah kemarahan banget. Gimana rasanya di istana gue? Istana lo enak. Masalah kita di awal udah terselesaikan, suhu Jakarta udah dingin, tapi sekarang kedinginan. Oke, gue tahu caranya buat manasin badan gue lagi. Oke, masih kuat. Ayo kita pulang, bye-bye Snowball. Gimana ya cara ngilangin kedinginan ini? Lu makan cabai, Gi. Kan ngilangin? Panas, beda semuanya dah. Kita coba teori Ivan. Tuh, ada tukang gorengan, fix dia punya cabai. Pak, mau beli cabai? Tuh dong, Pak. Duh, dingin banget ya. Apakah makan cabai akan menghangatkan tubuh kita? Badan gua masih dingin dan sekarang mulut gua kepedesan. Ivan anjing, teori yang gak jalan. Kayaknya gua udah tahu yang benar-benar solusinya. Wah, ini badan gua masih menggigil tapi gua tahu ini udah pasti akan menyelesaikan masalah menggigil kita. Lihat belakang gua, lu tahu ini waktunya untuk apa? Wah, ini benar-benar ngangkat dingin dari badan gua. Buat lo semua, jangan lupa ke sambal bakar dan intinya masalah panas di Jakarta kayaknya emang gak akan kelar. Jangan lupa subscribe. Ya, bye.